Padahal berapa terbantai umat Islam dan ulama-ulama di Palestina. Kalau diam semuanya, maka akan menjalar kemana-mana negara, terutama Indonesia yang mayoritas Muslim akan dibantai oleh Amerika semua umat Islam. Kalau diam-diam, jadi marilah bangun semua umat Islam dengan doa supaya kita dimenangkan Allah Ta'ala. Dan bacalah doa Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Buka surah Nuh di akhirnya, di akhir surah Nuh. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Ya Allah, jangan ada satu pun lagi orang kafir di muka dunia ini. Besmikan semuanya. Karena mereka sudah merusak-rusak orang Islam, dan apabila mereka tidak dimatikan sekarang, akan timbul generasi mereka terus-menerus yang tujuannya fajran kafara. Barang rusak lebih lagi daripada mati itu tadi. Jadi berseniakan aja, udah jangan ada lagi bibit-bibitnya orang kafir. Jadi supaya dunia ini karam, nang selamat kurang beriman aja. Nang mana kafir-kafirnya semuanya lama. Syarri wa ahlah. Ya Rabbi ihmi baitak al-muqaddas, ihmi bait al-maqdis, warud aidi a'daik, a'da'i rasulik. اللهم لا تبلغهم مرادا في بيت المقدس ولا في المسلمين، واحفظ على المسلمين ما تسبب به حفظ ديارهم وحفظ أديانهم وحفظ أهاليهم وحفظ المقدسات فيهم.